Oke, selamat siang pembaca jabarpublisher.com dan pemirsa JPNX TV. Siang ini tim kami tengah berada di Panorama Gebang guna menyambut kunjungan kerja dari Bapak Dewan atau anggota DPR RI bernama Bambang Hermanto SE dari fraksi Golkar. Sampai sejauh ini serangkaian acara penyambutan telah dilakukan. Ada beberapa ornamen terkait kerajaan, juga fasilitas panggung yang sudah terisi cukup banyak tamu undangan. Dan pengaturan lalu lintas pun diatur sedemikian rupa dengan cukup baik. Oke, selanjutnya kita simak langsung rangkaian acaranya. Terima kasih. Jabar Publisher, jendela info Jawa Barat, memberitakan lebih cepat dari cahaya. Misteri yang diungkap, ada koruptor yang ditangkap, bongkar fakta dengan data, apel lumbalu JP ada. Jabar Publisher, jendela info Jawa Barat, memberitakan lebih cepat dari cahaya. Ya, jadi pertama bahwa kehadiran saya di sini dalam rangka ikut memastikan ya program desa wisata itu terrealisasi. Ini menjadi salah satu tahapan di mana program desa wisata itu akan direalisasi. Kemarin sudah dilakukan survei oleh tim Kemendes dengan TA kami, ya aslinya alhamdulillah desa Gebang Kulon ini masuk menjadi salah satu desa yang akan menerima program desa wisata 500 juta nilainya. Ini untuk infrastrukturnya, kita nanti akan bikin beberapa tanah rencana bangunan ya, yang ini nanti akan ada proposal dan insya Allah ini akan direalisasi di tahun 2022. Saya melihat potensinya memang sekilas kalau kita melihat kondisi sekarang masih belum terlihat, tetapi setelah saya mendapatkan penjelasan dari Pak Bubu terkait dengan program jangka panjang, kemudian master plan yang sudah dibuat di desa ini, saya menjadi sangat yakin bahwa desa Gebang Kulon ini akan menjadi desa yang cukup ramai, yang akan nanti menjadi destinasi wisata khususnya di daerah Cirebon dan
agendanya itu kita membicarakan masalah desa wisata. Tahun ini mendapatkan anggaran dari Pak Bambang, aspirasinya yaitu berupa wisata kuliner. Ya, untuk nilai ini Pak Bambang memberikan sekitar kurang lebihnya 500 juta, yaitu bisa dibagi 3 paket, yaitu satu paket wisata kuliner, satu paket toilet, dan satu paket ruko atau kios. Insya Allah khususnya desa Gebang Kulon ini akan mengukuhkan diri, di samping udah wilayah timur banyak desa wisata, tapi insya Allah desa Gebang Kulon ini tidak kalah potensialnya lah untuk dijadikan wisata ya Pak. Iya. Dan desainnya nanti kita pakai ada wisata alam ya, terus wisata edukasi. Nah, di samping itu nanti kita ada pemancingan untuk menarik yang hobi mancing juga. Nanti satu paket di lokasi yang sama. Untuk luas totalnya sebenarnya dari wisata alam dan edukasi ini sekitar 2,5 hektar. Cuma ditambah dengan wisata kuliner yang akan kita garap tahun ini dari aspirasi Pak Bambang sekitar 4.300-an meter kubik.